Bencana non-alam wabah virus corona tak hanya menimbulkan krisis kesehatan, melainkan juga memicu lahirnya orang-orang miskin baru akibat usahanya terhenti. Menyikapi situasi tersebut, pemerintah Aceh, Bupati, Wali Kota, dan dibantu para relawan sosial telah mengidentifikasi orang miskin baru atau OMB akibat COVID-19. Jumlahnya ternyata mencapai 61.582 jiwa di seluruh Aceh. OMB bukan orang miskin lama atau keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera Bantuan Pangan Non-Tunai. Penerima PKH dan BPNT tidak mendapat bantuan sosial safety net COVID-19 karena jumlah paket yang disediakan pun sejumlah OMB tersebut. Sebanyak 61.582 paket bantuan sembako yang disediakan pemerintah Aceh untuk 23 kabupaten kota telah disalurkan ke sejumlah kabupaten kota. Bantuan tersebut akan dibagikan untuk keluarga miskin yang terdampak secara ekonomi akibat COVID-19. Pendistribusian bantuan tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial Aceh. Sejumlah kabupaten kota yang telah menerima bantuan yaitu Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan. Adapun jumlah paket bantuan sembako yang telah disalurkan itu berjumlah 21.872 paket. Untuk kuota Kabupaten Aceh Utara, sebanyak 5.453 paket, Lhokseumawe 645 paket, Aceh Timur 3.364 paket, Langsa 2.031 paket, Aceh Tamiang 2.022 paket, Aceh Jaya 1.226 paket, Aceh Barat Daya 930 paket, dan Aceh Selatan 6.201 paket. Bantuan paket sembako tersebut diperuntukkan kepada masyarakat di luar penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH. Tujuannya agar bantuan yang diterima masyarakat dapat merata. Pemberian bantuan sembako itu merupakan bagian dari program sosial safety net yang diluncurkan pemerintah Aceh. Program itu bertujuan untuk membantu dan melindungi masyarakat dari pelemahan ekonomi akibat wabah virus corona. Sekali membantu, soalnya kan soal corona ini kan banyak kali dampaknya ya. Kami kan pedagang, soalnya kan susah sekarang udah mencari makan sejak corona ini. Alhamdulillah lah apa yang udah diberikan, dah bersyukur aja. Maka alhamdulillah untuk kami, warga menengah ke bawah. Dengan adanya ini bang, dampak COVID-19 ya. Dari Pemda. Teman-teman ada ini, Pak.